Pemirsa kelompok kriminal bersenjata menembak satu anggota TNI Yonif 403 WP dan membakar puskesmas serta sejumlah fasilitas umum di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua beberapa waktu lalu. Mana, sudah sudah doa dan semuanya rekan-rekan minta doanya. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kejahatan dengan menyerang pos TNI Satuan Tugas Pengawanan Perbatasan di Distrik Wirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua beberapa waktu lalu. Penyerangan KKB Pegubin Keposteni mengakibatkan satu anggota Batalion Infanteri 403 WP Prada Ansar mengalami luka tembak pada lengan sebelah kanan. KKB juga membakar sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, kantor Bank Papua, dan sejumlah bangunan lainnya serta menyerang sejumlah tenaga kesehatan. Pasca umum KKB di distrik Wirok, aparat keamanan berupaya menuju ke lokasi kejadian. Aparat kepolisian juga masih menyelidiki kelompok yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum tersebut. Jadi rekan-rekan kami masih melakukan upaya-upaya penguncaran sekaligus untuk mengungkap siapa uh, yang melakukan sesungguhnya. Ya, kita masih dalami tentang uh, peristiwa yang tadi tadi pagi. Pelaku penyerangan dan pembakaran ini diduga aksi dari kelompok bersenjata Pegunungan Bintang, pimpinan Lamek Taplo, yang selama ini bereaksi di wilayah tersebut. Sementara hingga kini aparat keamanan masih melakukan pencarian terhadap kelompok bersenjata pegunungan bintang tersebut. Dari Kota Jayapura Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan. Selamat sehat semuanya. Terlihat jelas puskesmas sudah dibakar dan itu bang sudah mulai dibakar puskesmas saudara-saudara.